Halo fish people, kembali bersama gue Evo and welcome back to the channel. Apa kabar teman-teman semua? Gue harap semua dalam keadaannya baik ya. Oke, video hari ini gue ada beli ikan predator baru lagi fish people. Ikannya cantik banget, keren banget. Penasaran ikan apa yang gue beli? Ikuti terus videonya. Oke, kita udah nyampe nih toko langganan gue di Kelapa Gading, toko ikan predator. Nah, gue lagi mau nyari ikan belida royal nih fish people. Kemarin ada di sini, kebetulan ada. Nah, ini nih ikannya nih. Akis fish people. Jadi kemarin ini gue waktu beli ikan arwana buat sahabat gue. Nah, gue lihat ini ada ikan belida royal di sini. Karena gue tahu ini kan ikannya langka ya fish people ya. Nah, gue coba mau beli lagi nih. Kira-kira yang mana nih yang bagus nih fish people ikannya? Oke, gue lihat-lihat dulu. Gue kayaknya mau ambil 2 ekor nih ikannya, kita bawa pulang ya fish people ya. Udah kita beli nih, bungkus ya fish people ikannya. Sekarang kita bawa pulang. Oke, udah sampai rumah. Ikan kita aklimat dulu, kita apungin aja di atas akuarium kayak gini supaya dia menyesuaikan temperatur air yang ada di dalam akuarium. Oke, udah 30 menit, sekarang kita keluarin belida royalnya ya. Oke, kira-kira udah setengah jam kita keluarin ikannya. Wah, bagus ya ikannya. Wah, lihat tuh fish people, warnanya bagus banget. Banyak totol-totolnya gitu ya. Terus badannya silver. Yang ini juga nih, badannya silver. Kalau yang ini yang lama gue nih, yang lama gue kayak lebih agak gelap ya. Badannya lebih agak gelap. Tapi dia markingnya lebih bagus, fish people. Markingnya tuh loreng-lorengnya lebih tebel-tebel ya, lebih tegas garis-garisnya itu. Nah, kalau yang baru kan tipis-tipis nih, tuh. Tuh ya, loreng-lorengnya lebih tipis-tipis. Kalau yang baru nih, tuh ya. Banyakan totol-totolnya ya. Kalau yang lama gue tuh lebih garis-garisnya lebih tegas. Tuh ya. Markingnya lebih tegas kalau yang lama. Dan warna badannya lebih agak gelap ya. Nih, kalau yang baru lebih agak putih, warnanya lebih kinclong, lebih terang. Wah, cantik banget ikannya fish people. Ini belida royal, kira-kira ukurannya berapa ya? 30 cm ada kali ini. 30 cm-an ukurannya. Ya, jadi seru banget nih sekarang ngeliatin Aquanesia. Akuarium Indonesia. Sekarang ada ikan baru nih, 2 ekor ikan belida royal. Jadi rame sekarang akuariumnya. Ikannya juga cantik banget. Dari tadi berenangnya aktif, mondar-mandir. Jadi cantik banget sekarang akuariumnya. Wah, cantik banget fish people. Takis, lihat tuh ikannya keren banget. Berenangnya aktif banget. Warnanya juga bagus banget, kinclong banget warnanya, kayak warna chrome gitu ya. Tuh, lihat keren banget.
Wah, keren fish people. Tuh, lihat tuh ikannya, warnanya cantik banget. Takis fish people. Wah, jadi rame nih. Ikan akuarium Aquanesia ya. Akuarium Indonesia gua yang isinya ikan-ikan predator asli Indonesia. Jadi gue demen banget ikan belida ini fish people karena bentuknya tuh aneh banget ya fish people ya. Bentuknya tuh kayak kayak kapal selam gitu loh. Jadi keren banget menurut gue ikan ini. Terus ini juga ikan belida royal, dia bagusnya warnanya cerah ya, terang ya fish people ya. Warnanya tuh warna silver gitu. Coraknya loreng-loreng, totol-totol gitu. Beda sama ikan belida yang biasa yang warnanya hitam ya, yang coraknya markingnya bulat-bulat. Kalau ini bagus banget, dia terang, cerah warnanya. Dan bentuknya itu sih bentuknya aneh banget, keren banget menurut gua ikan ini. Jadi unik banget gitu loh, bentuknya unik banget kalau taruh di akuarium tuh bagus banget ikan ini. Makanya gua demen banget ikan belida ini ya, terutama belida royal. Jadi di sini akuarium gua udah penuh levelnya. Jadi ada ikan atas, ikan tengah, dan ikan bawah. Kalau arwana kan ikan atas ya, ikan yang berenangnya di atas. Nah kalau tiger fish kan ikan yang berenangnya di tengah. Nah ikan bottomnya, ikan bawahnya ini. Ada ikan belida royal, 3 ekor ya fish people ya. Wah takis banget fish people. Keren nih tampilannya jadi kayak gini nih, Aquanesia. Wah cantik banget fish people. Waduh, makin betah di rumah deh, makin betah di rumah deh nih gue. Menikmati akuarium yang cantik begini ikan-ikannya ya, fish people ya. Oke, hari kedua nih, semenjak kita masukin ikan belida royalnya kemarin. Kemarin terjadi keagresifan ya, banyak terjadi keagresifan kemarin di akuarium ini. Kalau kalian lihat tuh badan ikan belida royalnya lecet-lecet. Ya. Jadi ikan belida royal gue yang lama ini galak banget kemarin. Mungkin dia mau menunjukkan siapa yang bosnya di akuarium ini gitu ya, kepada teman-teman barunya. Jadi dia mau menunjukkan siapa yang paling dominan di antara ikan belida royal ini. Jadi itu sih normal ya fish people ya. Kalau kita melihara ikan siklit aja kayak gitu ya. Kalau ada ikan baru tuh pasti dibully sama ikan yang udah lama penghuni akuarium ini. Apalagi kalau ikan-ikan predator yang emang sifat alaminya agresif, itu sih normal, wajar. Kalau ada pendatang baru, ikan baru yang baru datang, pasti akan dibully sama ikan penghuni lama akuarium ini. Ya cuman mudah-mudahan kedepannya dia bisa damai, bisa tenang, akuarium ini bisa relax, karena harusnya sih ikan belida itu sifatnya kalem ya. Dia bisa digabung, bisa dicampur beberapa ekor ikan belida dalam satu akuarium. Nggak kayak arwana. Kalau arwana kan pasti kalau dicampur tuh pasti dia berantem mulu. Ya ini sih lecet-lecet gini, nggak apa-apa, nanti paling 1-2 minggu dia bisa sembuh kembali ya, fish people ya. Kita pantau aja terus, mudah-mudahan akuarium ini bisa sukses, berhasil. Dan kita bisa sama-sama melihat pertumbuhan ikan-ikan belida royalnya sampai besar. Tuh, kalau kalian lihat ikan belidanya udah berteman ya, fish people ya, udah damai tuh. Udah nongkrong rame-rame tuh di pojok. Udah mojok deh rame-rame. Ya itu udah pada damai nih kayaknya nih. Ya udah pada berteman. Jadi emang normal, wajar kalau ikan baru pertama kali masukin ke akuarium pendatang baru dia dibully. Karena ikannya pasti salah satu yang agresif, salah satu dia pengen menunjukkan siapa yang lebih dominan, siapa bosnya di akuarium. Tapi kalau udah lewat, udah itu sih udah damai tuh, udah pada berteman kembali tuh, ya. Jadi udah nggak apa-apa sekarang teman-teman, ikannya udah damai tuh. Nah ini blue bass gue nih, cantik tuh warnanya fish people. Tuh, warnanya cantik banget fish people. Biru gitu ya. Ini seru banget ngeliatin akuarium ini dari kemarin. Gua demen banget. Keren banget ikan-ikan di sini, unik-unik. Ya, ini ikan arwana blue base juga cantik tuh warna birunya. Cantik banget. Ada ikan tiger fish yang keren dan ikan-ikan belida royal yang bentuknya unik, ikan predator yang bentuknya unik.
warnanya cantik banget, markingnya loreng-loreng, warnanya cerah, silver gini, kayak udah kayak warna chrome stainless steel gitu ya, fish people ya. Cantik banget ikan ini. Wah, seneng banget gua fish people. Wah, lihat tuh dia juga kalau bernapas gitu ya, ambil oksigen dari permukaan air. Wah, seneng banget. Oke lah, gua mau menikmati dulu nih akuarium baru gua dan ikan-ikan baru gua. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gua. Thank you guys, salam ikan, and see you in the next video.